Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton channel Amir Jamil. Okay guys, sebelum tu macam biasa, sebelum saya meneruskan video, jangan lupa subscribe, like, komen dan tekan button lonceng, dan tekan button all untuk memastikan video terbaru aku akan datang masuk ke notification korang. Free je guys. Support sikit ya. Okay guys, sebenarnya sebelum ni aku dah lama dah tak buat video lah. Dan kali ni aku nak buat video, aku nak buat video dekat luar. Aku nak pergi bakery lah. Nama bakery tu The Colossal, The Colossal Bakery and Cafe. Macam tu lah. Sebelum ni dia punya nama Dick's Kitchen ya. Sekarang ni telah berubah nama menjadi The Colossal Bakery and Cafe. Dan berwajah baru jugalah. Yang menarik dalam bakery tu, jom kita masuk dalam. Lagi-lagi yang paling aku suka salah satu menu hot dalam The Colossal Bakery ni ialah Bombolonia. Itulah yang paling aku suka. Dan banyak lagi lah. Okay guys, sekarang saya bersama dengan founder The Colossal Bakery and Cafe ya, iaitu Encik Arizal. Encik Arizal, selaku founder The Colossal. Okay Encik Arizal, saya nak bertanya dari mana asal usulnya The Colossal Bakery and Cafe ni ya? Boleh kongsi sedikit mengenai bakery ni lah. Boleh, terima kasih. Right, so asal-usul dia punya The Colossal Bakery and Cafe ni, dia sebenarnya memang dia berasal daripada sebuah bakery yang mana ramai dikenali sebelum ni di daerah Limbang, iaitu Dick's Kitchen. Dick's Kitchen ni semua tahu kita tubuhkan pada tahun 2012 dan kita dah beroperasi, kita bermula daripada rumah dan kita boleh pindah operasi ke plaza dan sebagainya. And then apabila dah cukup, dah sampai ke 8 tahun pertubuhan, 2012 sampai 2020, ni kita merasakan macam okay, kita perlu adanya perubahan, adanya buat something, some changes, kita perlu ada pembaharuan. Jadi maka kita decide untuk buat satu rebranding. Maka pada tahun ni, tahun 2020 ni wujudlah The Colossal Bakery and Cafe. Dari pukul berapa dia beroperasi? Dia beroperasi setakat ini buka pukul 8 pagi. Okay. And then kita tutup sehingga 6.30 petang. Itu adalah setakat inilah. Tapi insyaAllah kita gradually kita akan tambah masa operasi kita sesuai dengan permintaan. Setakat ni apa yang menu yang hot di The Colossal Bakery? So setakat ni menu yang kita ada, kita masih mengekalkan menu asal. So main focus kita adalah pada cakes and kita punya pastry seperti bomboloni, donut. Cuma kita ada upgrade. Kita ada penambahan. Kita ada The Colossal Pizza. Colossal Pizza ni kita datangkan dengan 3 flavor. So, kita ada Hawaiian Chicken, kita ada beef dan juga kita ada chopped sausage. Itu untuk memenuhi permintaan lah. So far kita memang tak ada buat yang untuk heavy meal. Kita nak orang duduk sini duduk dan santai kan. Macam mana yang ada dalam keadaan ni lah sini. Okay, itu dia sedikit sebanyak daripada perkongsian founder Encik Arizal lah mengenai macam mana dari awalnya perubahan Dick's Kitchen lah. Dan sekarang ni datang dengan nama baru The Colossal Bakery. Guys, apa yang korang nampak di depan aku ni ialah Double Chocolate Lava. Macam tu lah dia nama. Harga Double Chocolate Lava ni RM10.09. Yang ni Mum's Choice. Untuk harga Mamitos ni RM6.90. Jadi aku nak try yang ni dulu lah, Double Chocolate Lava ni lah. Tu nampak menyiurkan guys. Korang tengok lah.
dia punya coklat lembel eh? Haa gila warna. Sedap kan? Aku rasa ini dia tak terlalu manis, sangat sedap. Lepas saya akan temu sebab rusak secara penampak. Okay, saya akan try Mami's Choice ya. Mami's Choice ni dia ada daun pudina ya. Dan dalam dia ni ada lychee ya, lychee. Sedap. Saya rasa dia punya daun pudina tu kan. Nanti-nantikan telah tiba Bombolo ini. Ini tak silap aku dia Bombolo ini terbaru lah. Flavor baru lah. Dia punya feeling collect. Terasa sangat dengan rasa olet tu lah. Dan manisnya sangat sedap. Penuh krim. Dan dia punya roti ni memang lembut lah. Memang lembut lah. Okay, seterusnya yang ni hasil aku, dia punya nama coklat chip lah. Sama juga dia punya dalam memang banyak guys. Apa? Kita punya kiss lah dalam lah. Cream kiss. Dan kat luar ni adalah coklat chip lah. Ini aku tak pasti dia punya nama apa. Tapi tak apa, kita rasa. Oreo guys, Oreo. Oreo. Pak dia punya hidung itu memang banyak gila guys. Leleh guys. Donat terbaru lah dari Lentos Bakery. Ini ada pizza dalamnya, chocolate chip, chocolate rice, dia ada kacang, dia ada chocolate dan biasa dia punya roti memang lembut lah, tunggu kebas orang cakap. Makan
rasa dia guna Nutella. Ha, letak luar tu kan, nampak lah. Okay. Letak luar tu kan, coklat dia tu. Aku rasa dia guna Nutella. Nak try lah. Memang sedap. Lagi-lagi dia punya tepung ni kan, roti ni kan, lembut gila kan. Aduh, boleh. Takut saja. Okay guys, ini dia punya rupa pizza, the Hawaiian chicken. Ah, ini terbaru lah di Kuala Lumpur ya. Aku pun tak berasa lagi, jom kita rasa. Terasa dia punya cheese dan ayam pun agak banyak juga, dan dia punya udon ni agak crispy ya. Second bite. Jangan lupa pun, untuk harga Hawaiian chicken ni RM23 satu set ya. Ha, macam yang ni RM23 satu set. Sangat berpaduan lah dengan dia harga. Aku suka dia punya rasa. Macam punya cheese pun banyak. Itu yang menggunakan aku lagi suka lah. Oh. Jom kita sambung lagi bomboloni. Yang ni bomboloni cheese lah. Mami's choice. Ini coklat tidak ada, tapi dia punya rasa serupa macam Nutella. Cream coklat. Rasa sama macam Nutella. Dia kadang-kadang ada orang pakai cooking coklat. Cooking coklat itu dia sesuai lah. Cream coklat ni dia memang khas spesifik untuk ini. Kualiti ni memang lain lah. Dia rasa pun memang lain. Betul tak? Memang macam rasa Nutella kan? Saya ingat tadi Nutella. Texture kata kan? Pizza pun memang sedap lah. Tapi saya tak dapat habis pun. Dua slice saja. Dua slice. Ini pun okay. Ayam banyak. Upgrade sebab daripada kata satu slice je. Dia sama ada je sedap lah tu. Tadi cakaplah satu slice, sekali makan dua slice. Mas sedap. Banyak okay. Fikirkanlah nak habiskan yang ni lagi. Namanya memang peminat. Okay guys, makanan pun sudah habis. Serius aku cakap, aku memang berpuas hati dengan menu-menu di The Colossal Bakery and Cafe ni ya. Lagi-lagi dia punya bomboloni tu memang perk. Dia punya apa, feeling dalam tu memang melimpah-limpah.
dia punya roti tu pun memang lembut dan donat dia balas mencakap lah, memang gebu-gebas, lembut. Kalau dari pagi sampai malam pun masih lembut. Minuman double coklat laba, korang kena try. Sebab kalau peminat coklat, wajib try lah. Sebab dia punya coklat memang kau dalam, sederhana manis lah. Mummy's Choice pun sedap, dia ada macam rasa min-min lah. Lebih dalam lah, sebab dia ada guna daun pudina. Okay, ini dia kalau korang yang belum mengenali lagi founder apa Petrosel Bakery. Ini dia punya suami Encik Andi apa Arizal. Dan isteri dia dah itu ramai orang yang kenal Mami Hiksa. Okey, saya rasa cukup dalam sampai sini ya untuk video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, tekan butang lonceng, tekan all untuk pastikan video terbaru aku akan datang masuk ke channel kita. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.